Menteri Pertanian Amran Sulaiman ditanya Presiden Jokowi soal kenaikan harga beras. Untuk mengatasi hal tersebut, Amran mengaku akan meningkatkan produksi beras. Amran menyadari bahwa harga beras dunia saat ini sedang meningkat, sehingga peningkatan produksi menurutnya bisa mengatasi kenaikan harga di Indonesia dan dunia. Amran menyebut pihaknya akan fokus dalam ranahnya, yaitu meningkatkan produksi beras. Menurutnya, hal yang bisa menekan harga beras adalah peningkatan produksi. Hal itu disampaikan Amran usai menghadiri rapat terbatas dengan Jokowi, Selasa 13 Februari 2024. Harga beras dunia meningkat. Bukan Indonesia, dunia meningkat. Kami laporkan ke Bapak Presiden adalah kita bagaimana mengairi sawah-sawah di Pulau Jawa dan luar Jawa yang wilayah itu ada sungai. Ada seperti Sungai Bagawan Solo, kita bisa pompa airnya naik digunakan petani, naik ke sawah digunakan oleh petani. Itu program kita. Yang kedua adalah kita optimalisasi lahan rawa yang dulunya tanam satu kali, bagaimana kita tingkatkan menjadi dua kali dan tiga kali. Kita tingkatkan produksi, karena produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan harga beras Indonesia saja, tapi harga beras tingkat dunia. Amran menyebut pihaknya telah menanam 14 juta hektar padi sejak bulan Desember. Ia berharap produksi beras itu bisa menghasilkan 5-8 ton beras per hektar. Pihaknya juga melakukan percepatan tanam di sejumlah daerah, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan NTB. Amran menegaskan pihaknya akan fokus lebih dulu terhadap lumbung padi di Indonesia. Selain itu, pihaknya juga melakukan program pengairan di wilayah yang dekat sungai. Dilanjutkan dengan optimalisasi lahan rawa, yang biasanya hanya bisa satu kali tanam, ditingkatkan menjadi 2-3 kali tanam. Serta memberikan insentif benih bagi petani yang ingin melakukan perluasan tanam. Juga mempercepat pembagian pupuk tambahan dari pemerintah. Hal itu dilakukan untuk mendukung percepatan tanam dan peningkatan produksi.